baru saya kami jujur. Ya, setelah itu memperingati bulan ketiga tahun 2020, Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP kelas 1 Panjang menyelenggarakan workshop sistem dan persyaratan penanggulangan pencemaran oleh minyak dan kimia berbahaya beracun B3 sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 58 tahun 2013. Kegiatan workshop berlangsung di PT Bukit Asam TBK Unit Pelabuhan Tarahan, Jalan Soekarno-Hatta, kilometer 15 Tarahan, Serengsem, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, pada Rabu 5 Februari 2020. Workshop dibuka secara langsung oleh Kepala KSOP Kelas 1 Pelabuhan Panjang, Andi Hartono. Ini merupakan rangkaian acara, Pak. Bulan ketiga ya, kemarin kan kami juga mulai di sini itu ada kegiatan GLDR. Ini emang harus dilakukan ya, kita akan rutin melakukan seperti ini, kegiatan seperti ini terkait dengan apa sih nanti kesiapan kita di instansi maritim Pelabuhan Panjang ya, apabila terjadi musibah, kita nggak mau. Potensinya apa, sarana prasarana apa yang ada di kita, itu yang mau kita sinergikan. Kita kan nggak mungkin kerja sendiri di sini, harus barengan. Jadi kita sebagai koordinator harus lihat nih, kita mengakses nanti semua alat-alat yang ada, termasuk personilnya nih. Ini memang harus dibenahi, kalau tahun lalu belum ada, kita berharap ke depan Pelabuhan Panjang akan lebih baik. Jadi K3, termasuk kemarin ada juga kegiatan untuk bagaimana terkait sosialisasi pencegahan virus corona, itu juga ada semua kita lakukan. Karena kita di Pelabuhan Panjang, bukan pelabuhan penumpang, memang tidak ditaruh alat detektor untuk panas tubuh manusia. Beda dengan bandara internasional ya, karena itu penumpang ya. Kalau di kita kan lebih banyak di barang. Yang lain-lain kita mau sinergi tetap jalan, tetap baik. Kita mau bawa Lampung yang lebih hebat. Banggalah dengan Pelabuhan Panjang itu sudah internasional dan harus kita jaga semuanya. Banyak besar ancaman untuk pencemaran laut itu sendiri Pak di Lampung, perairan Lampung khususnya. Kalau untuk di kapal sebenarnya kita sudah ada aturan. Ya. Di kapal sudah kan bagaimana cara mencegah minyak segala macam ada di kapal. Nah itu ada SOP-nya dan ada hukumannya itu. Ya. Dan kita selalu melihat kelengkapan penyimpanan minyak kotor, barang limbah di kapal tuh kita cek terus ya. Nanti ada sertifikasi itu. Sertifikasi. Jadi jangan takut dari kapalnya gitu, kecuali ada kejadian kecelakaan ya, itu memang tidak. Tapi kalau secara sistem di kapal itu sudah semuanya ada. Termasuk di pelabuhan nih. Di pelabuhan juga harus siap gitu. Karena pencegahan penyemaran bukan di perairan, itu bisa dari kapal maupun dari pelabuhan ya. Kalau dia tidak punya tangki timbun segala macam kan bisa dibuang langsung ke laut, itu yang kita nggak mau. Nah ini mau kita akses semua nih pelabuhan-pelabuhan kita nih. Punya nggak alat itu? Kalau ada kapasitasnya berapa? Pokoknya ke depan kita mau Pelabuhan Panjang lebih hebat, lebih baik. Meskipun situ mungkin dengar ya, ada mungkin yang ini bisnis ya, mungkin ada pelabuhannya nggak suka nih lihat Pelabuhan Panjang maju. Tapi kita di Lampung harus bersatu nih, gimana menjaga Pelabuhan Panjang supaya tetap hebat. Ya ini kegiatan, kalau menurut saya sih kegiatan yang sangat baik Pak KSOP. Jadi terima kasih Pak KSOP sudah bisa melakukan kegiatan seperti ini, dan kami harapkan tentunya kegiatan-kegiatan seperti ini nanti tetap ada nanti. Karena hal-hal yang kayak gini, apalagi kita bisa tahu tadi, kita sama-sama lihat, kita semua sudah punya peralatan semua gitu ya. Ini untuk meningkatkan kesiapsiagaan kita, kalau tentunya kalau walaupun itu tidak kita inginkan kalau terjadi bencana. Dan ini saya terus Kang selaku pribadi dan general manager di Pelabuhan Tarahan ini PT Bukit Asam ini akan selalu support semua kegiatan yang dilakukan oleh KSOP Panjang. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Lampung melaporkan.